sini. Aku gimana tadi aku tidur di bawah ya? Iya, aku gendong. Lagian sayang banget kan kita ngelawatin malam masih di kamar mama. Gak ngapa-ngapain lagi. Mungkin kamu udah yakin kalau mama sama Sisi udah bobo beneran, gak bakal bangun. Yakin banget. Gak mungkin aku bisa bawa kamu sini kalau mereka bangun. Lagian juga paling mereka bangunnya nanti subuh. Aku udah siap, Mas. Walaupun rasanya takut karena ini pertama kalinya buat aku. Aku belum pernah melakukannya. Tapi demi baktiku sebagai istri, sayang aku untuk suami, aku harus siap. Apa-apa nih, hati aku nih nggak bisa dikontrol ini. Masih bisa-bisanya loh dia bilang kalau kenapa pindah. Lama banget sih, buka pintu aja. Ya, mau ngapain di sini? Ya, ngapain bawa-bawa bantal? Mau tidur. Ya, bawa ngapain di sini? Dibawa lah di kamar masing-masing. Minggir. Halo. Si, mama. Lo pada tidur. Boleh ya, mama sama Sisi tidur di sini? Boleh dong. Boleh tuh kata Kak Syafira. Iya, boleh tidur aja di sini. Yuk kita tidur. Mas. Kamu malam ini tidurnya di sofa dulu. Karena mama bobonya mau sambil pelukin menantu mama. Si. Nih buat kakak biar gak kedinginan. Soalnya aku pengen sambil peluk Kak Syafira tidurnya. Yuk. Tiga bidadariku ini para perempuan yang paling penting dalam hidup aku. Rasanya aku rela aja sih berkorban untuk mereka. Apapun itu. Ngelihat mereka tenang, nyaman dan saling menyayangi gitu. Kayaknya aku udah bahagia banget. Kamu ketinggalan episode terbaru di Antara Dua Cinta. Tenang aja, kamu sekarang masih bisa nonton di channel CTV di video. Download aplikasi video sekarang.